skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin catnap dari game Poppy Playtime. Seperti yang kalian lihat, dia bentukannya kucing guys, seperti kartun cat ya. Tapi bedanya dia nih warnanya nggak hitam pekat gitu loh, warnanya beda ya. Dan dia juga, ini warna apa sih guys? Warna ungu, warna apa sih? Pokoknya warna gelap-gelap gitulah ya. Aku nggak begitu bisa bedain warna-warna guys ya. Buta warna apa gitu namanya. Pokoknya aku nggak bisa terlalu bedain. Jadi aku nggak tahu ini warnanya apa. Yang pasti ini gelap guys. Warnanya gelap ya. Dan dia ini bentukannya kucing dengan kaki dan tangan yang panjang. Dan tentu saja sangat menyeramkan dong. Jadi kita lihat guys. Kita lihat seperti apa kekuatannya. By the way, aku sudah punya skinnya. Jadi tinggal pakai dan saatnya kita melakukan pembantaian besar-besaran menggunakan skin ini. Kita kalahkan semua peserta di game Stumble guys. Kita makan, kita hajar, kita apa, aku nggak tahu sih jurusnya apa sih, tapi kita kalahkan semuanya ya. Let's go, kita ke map rahasia Stumble guys. Oke guys, ini dia si catnap kita. Ada banyak sekali peserta di sini everybody. Kita hajar semuanya tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Kita kalahkan semuanya. Ayo guys, kita kalahin guys. Let's go, kita hantam. Nice. Oke. Kita hantam. Boom! GG gaming sekali si catnap di sini guys. Ah, serem sekali dia ya. Kita hajar lagi, nice. Oke, tersisa 3 peserta guys. Ini agak panjang ya ini. Woi, serem banget ya suaranya ya. Ini dia terlalu OP di sini guys. Kita hantam lagi nih. Masih ada lagi satu. Set. Oke. Kalahkan dia catnap. Catnap, kau bisa mengalahkan dia. Dia mau kemana guys? Jangan kabur Bobo Boy. Kemana kamu kabur? Hey. Kita kalahin guys. Langsung ada keluar emot batu dia ya. Oke, aku tidak tahu ini mapnya map apa guys. Pergabungan map Pipotpu sama Hot Wheels gitu, digabung jadi satu ya. Kok bisa guys? Masih ada ya. Oke, kita akan melawan dia guys. Tapi itu panjang itu mapnya guys. Oke, kita kalahkan dulu dia ya. Oke, kita kalahkan dia. Halo. Aduh lemah guys kayaknya dia ya. Coba hindarin. Aduh lemah dia guys. Kita kasih sekali deh biar kita lihat efeknya. Aduh lemah guys. Terlalu OP ini catnap ini, terlalu OP ya. Ini musuhnya terlalu lemah ini. Kita kalahkan saja dia ya. Terlalu cupu ini guys. Langsung mamam itu, rasakan itu guys. Oke, ada lagi satu guys. Ini kayak mana sih mapnya nih guys? Ini kita kalahkan dulu ya. Ini kenapa ada Hot Wheels gitu loh? Kayak mana ini guys? Ada Hot Wheels di sini ya? Loh, ada Hagiwagi guys. Ada Hagiwagi tuh. Kenapa ini guys? Apa ini error ini game ini guys? Wah ini konspirasi lagi nih. Poppy Playtime ini lagi kolaborasi jangan-jangan ini sama ini ya. Ada. Wah, balapan kita guys, balapan kita. Balapan kita sama Hagiwagi ya. Kocak game ini guys. Okay, let's go lah. Oh, kita balapan sama Hagiwagi guys. Jalannya kocak juga ya. Lucu juga nih jalannya kayak gitu tuh. Apa itu guys? Kayak laba-laba di jalan. Rangkap-rangkap dia. Kucing emang kayak gitu sih jalannya sih. Mereka nih yang aneh. Hagiwagi yang aneh bonekanya nih. Oke, let's go. Kalian pakai 2 kaki, aku pakai 4 kaki ya. Jadi tentu saja aku yang lebih cepat everybody. Jangan macam-macam kalian sama aku ya.
Let's go. Let's go. Lolos guys. Oke guys, kita berhasil dapat round. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Biasanya di map-map rahasia itu bakal menemukan monster-monster yang bisa kita gunakan menjadi skin rahasia kita guys. Dan ternyata kita dapat map rahasia di dalam kota guys. Kota macam apa ini? Wow. Alright. Kita jalan dulu. Mencurigakan ini guys, mencurigakan ya. Semoga tidak ada apa-apa guys, karena mencurigakan ini. Oke. Well, hey friend, did you suara apa itu? Iya apa itu? Iya apa itu guys? Makhluk apa itu guys? Makhluk apa itu? Nggak ada kakinya. Dia pakai dua tangan doang, setengah badan, guys. Makhluk apa itu? Wah, bahaya nih, guys. Oke, tidak ada apa-apa di sini, aman. Sedikit deg-degan ya. Oke, maju. Monster apa itu, guys? Kakinya dia setengah badan doang ya, musuhnya ya. Oke. Did you miss me? You may be having some other company. On day one. Oh my god. Itu anjing guys. Bukan ngomong anjing kotor ya, tapi dog dia memang ya. Maksudnya itu hewan anjing guys. Bukan ngomong kasar, itu memang hewannya ya. Dia kayak di setengah badan gitu loh. Nanti aku search di Google ya, itu monster apa guys. Itu dari Poppy Playtime. Kita lihat dulu guys apakah akan datang lagi di dia nabrak gitu guys. Oke. Kita enggak boleh terkena sentuhannya ya. Kita bisa kena rabies guys. Jadi anjing itu bisa mengeluarkan air liur yang kalau dia mengidap virus rabies dan masuk ke dalam tubuh kita itu akan sangat-sangat berbahaya sekali. Jadi pastikan kita tidak terkena ya. Ini dia guys, kita hindari, let's go. Nice. Kalian lihat guys, serem banget gak tuh? Ih, serem banget. Jangan sampai kena guys, kena rabies nanti kita ya. Kalau kita kena rabies langsung mati kita. Oke, tenang. Oke, kita akan ngambil apa sih namanya di sini guys, skateboard. Nah ini dia skateboard kita. Oke, let's go. Nice, dapat. Oke guys, ini serem banget gak sih guys, kayak hantu teke-teke gak sih? Setengah badan ini kayak hantu teke-teke guys. Tuh kalian lihat tuh, seremnya. Oh my god. Oke. Hati-hati, be careful. Kita akan belok ke sini. Oke, kita belok di sini guys. Berbahaya sekali ya. Mirip hantu teke-teke dia jalan guys, pakai tangan doang ya. Oke, kita berhasil lolos dan yap, kita akan pakai skin ini guys. Kita akan coba skinnya di map. Nanti kita coba ya, kita akan pakai di map map biasalah. Oke guys, ini dia skin Dog Day yang aku dapat barusan. Ini adalah skin boneka doggy dengan badan yang setengah hilang ya. Jadi dia setengah aja badannya. Aku nggak tahu ini kelindas kereta, dipotong atau dimakan, nggak tahu juga ya. Pokoknya badannya setengah aja dan dia ini hantu guys, hantu gitu loh ya. Jadi boneka hantu dan sangat menyeramkan. Mata dia merah. Nggak merah sih, hitam sini. Oke, kita akan coba pakai ini di map Potpus. Kita kalahkan semuanya ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 peserta, 7 peserta bahkan ya.
Let's go. Kita akan memakan, makan, makan, makan mereka semua. Mereka semua. Kita makan, 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 makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kita makan. Dihantam, guys. Kukira bakal dimakan, ya. Ternyata dia tidak makan, guys. Dia tidak mau makan peserta lain. Dia ingin menghantam saja. Dia barbar. Oke, kita coba lagi, kita coba lagi. Mantap jiwa. Oke. Okay. Nice, 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 nice. Oke, okay, mantap, mantap. Kita hantam dia, guys. Kita hantam dia, guys. Kita hantam dia, ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Mamam tuh, mamam tuh, guys. Oke. Okay. Mantap jiwa, guys. Oke. Okay. Maju 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 lagi. Kita maju maju maju. Udah guys, kayak gitu doang ya. Dia enggak makan-makan atau apa gitu guys. Dihantam sama dia ya. Oke, kita berhasil dapat crown. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Kita akan menggabungkan Boboiboy dengan Agent Ali dan kita akhirnya mendapatkan skin Agent Ali versi terbaru guys, dengan kekuatan yang tentu saja nih guys, ini dia. Keren banget ya dari belakang ya, gila keren banget guys. Jubahnya walaupun agak-agak terlalu memaksakan jubahnya ya, kayak kepanjangan gitu, tapi it's okay. Yang penting sayapnya ini guys, sayapnya ini dan senjatanya juga keren sih. Dan rambutnya ini warna coklat ya. Biasanya Agent Ali bukan coklat ya. I don't know ya, namanya juga fusion pergabungan. Jadi terserah aku lah ya. Oke, kita akan coba mencari musuhnya dulu guys. Kita akan melawan monster. Kalau bisa sih monster raksasa ya. Segede apapun guys, segede apapun, mau raksasa, mau titan, mau apapun itu kita lawan lah pokoknya. Karena ini kekuatannya sangat overpower ini guys. Walaupun dia kecil, tapi banyak elementalnya. Nanti kasih lihat ya. Maju 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 maju. Let's go, let's go, let's go, let's go. Akhirnya muncul juga guys, ini dia monster yang ditunggu-tunggu. Ini adalah monster apa sih namanya, aduh lupa aku guys. Belial, monster Belial guys. Oh my god, sudah berubah ke mode dragon dia ya. Serem banget tuh kekuatannya tuh guys. Kena kita bisa meninggal gitu ini. Tapi tenang saja guys, segede apapun dia aku tetap tidak akan kalah ya, karena ini adalah Agent Ali Aston. Let's go ya, kita akan keluarkan kekuatan penuhnya guys. Seperti apa ya, gede banget, gila guys. Lihat tuh, lihat tuh. Tapi kita sama-sama bersayap nih. Aku sayapku 4, kau cuma 2 ya. Oke, kita akan coba hajar guys. GG enggak guys, GG bisa temundur dia guys. Padahal gede banget itu badan dia. Mengamuk dia, mengamuk dia. Oke, kita serang lagi. Rasakan. Tidak mempan keseranganku kah? Dia ngamuk-ngamuk guys. Ngapain dia ngamuk-ngamuk sih, nggak jelas banget sumpah dah. Dia ndak nyerang loh. Oke, aku serang. Dia ndak nyerang sama sekali guys. Apa maksudmu? Dipur ke kita ini apa nih guys maksudnya dia ini? Kita coba lagi. Masih tidak mempan. Kita coba lagi guys dari atas. Rasakan. Mamam. Oke, aku menang dengan cukup mudah ya, karena dia nggak ngeluarin apa-apa guys. Lemah sekali loh ini. Oke lah, menang kita ya. Terima kasih buat kalian. Menggabungkan 3 Boboiboy menjadi Agent Ali. Dan ini dia guys, Agent Ali dengan kekuatan. Kekuatan apa lagi namanya nih? Aku lupa lagi guys. Apa namanya? Aku lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peserta sama aku. Dan ini karakter creepypasta semua guys. Ada Boboiboy juga di sana. Keren banget ini sabitnya, kayak sabitnya si Martin malaikat pencabut nyawa guys. Kita akan coba menyerang ini dulu nih, apa sih namanya. Dua-duanya, let's go. Satu doang kena. Beku guys. Beku dia. Mantap mantap mantap.
Coba lagi. Oke. Ini banyak elemennya ya, tapi kita pakai yang beku-beku dulu. Membeku guys, jadi es. Oke. Nah, tungguin dulu ini, kita bekuin. Nice. Oke, tersisa Boboiboy Halilintar, Mr. Stumble, sama huruf A lagi ya. Oke, let's go. Boboiboy Halilintar mengeluarkan kekuatannya, guys. Seram sekali. Macam-macam kau deh. Nice. Langsung beku, guys. Langsung jadi kristal es sudah ya. Itulah kekuatan dari Agent Ali Elemental baru kita yang sangat keren, sangat kece, sangat wow, amazing. Kita akan langsung ke garis finish karena aku pengen coba di map rahasia lainnya. Bosan aku main di pivot push mulu, aku bosan guys. Jadi kita harus cari yang lain. Naik sini. Nice. Okay, let's go. Dan menang. Hore, we did it. Hore. Oke guys, kita berhasil menang dan aku belum puas ya untuk mereviewnya karena aku hanya pakai elemen tadi. Dan let's go, kita akan langsung beralih ke map rahasia Stumble guys yang lain yang lebih keren, lebih seru ya. Oke, kita dapat map di kereta terbengkalai. Ini apa ini guys? Kita dapat kereta ya, di stasiun kereta ini. Cukup menyeramkan. Keren banget guys kalau diterang kayak gini ya. Oke. Kita tengok guys, monster apa yang ada di sini ya. Aku semakin lama keliat makin keren loh perasaanku loh. Tuh guys. Keren banget nggak sih? Siapa yang punya skin begini di game Stumble guys kecuali aku ya? Oke. Turunkah kita ke bawah kah? Nice. Apa itu? Oh, Train Eater guys. Oh my god. Dimakan dong gerbong keretanya. Oke. Kita coba ya kekuatannya. Let's go ya. Kita serang ya. Aduh, nggak kena guys. Ini susah banget. Oke, ternyata dia kuat guys. Serangan biasa tidak mempan ya kalau es biasa ya. Oke, kita coba guys. Kita coba ya. Kalau tadi tidak mempan, kita coba kita pakai yang ini guys. Sabar. Aduh. Nggak bisa ya. Mungkin kalian ngelihatnya hampir sama, cuman beda kekuatan guys. Nice, aduh. Ini kekuatannya lebih ke attack ya, sedangkan tadi bukan. Oke, kita akan mencoba pakai yang kekuatan es yang ini yang bisa menghentikan pergerakan guys. Kita bekuin dulu baru kita kena serangan attack tadi ya. Nah ini nih, 1, 2, dan 3. Wis, sangat-sangat nice timing sekali guys. Kita berhasil membekukan monster The Train Eater ya, tepat waktu sebelum dia melahap kita. Dan kalau sudah begini guys, dia tidak akan bisa lepas ini. Ini sudah terjebak dia ya, sudah membeku ya. Tinggal kita hancurkan menggunakan kekuatan yang tadi penghancur. Kita coba ya. Nice. Mantap jiwa. Oke, kita berhasil mengalahkannya dan yap. Itu dia guys, kita berhasil ternyata kalau mati matanya jadi gelap guys. Begitu rupanya ya, baru tahu aku tuh. Oke, kita akan langsung ke garis finish dan menyelesaikan challenge ini. Let's go. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video. Guys, kita akan menggabungkan 3 Boboiboy dengan 1 Agent Ali dan terciptalah Agent Ali versi kekuatan terbaru yang sangat-sangat overpower guys. Ini dia semuanya, ada 1, 2, 3, 4, 5 peserta. Kita akan mengalahkan semuanya. Let's go guys. Oke, kita kalahkan dulu yang ini ya.
Ini yang di belakang kukira cuma ada di lobby aja, ternyata sampai mainnya pun ada logonya ini. Logo lagi, simbol ya. Oh, pantas dia pakai sarung tangan guys, kekuatannya tinjuan ya. Dan ada efek hitam-hitamnya gitu loh. Wow, amazing. Kita coba lagi. GG guys. Keren ya, jadi petinju kita ya. Jadi boxing kita ini jadinya nih ya. Oke. Kita akan coba lagi. Keren gak tuh guys? Keren gak tuh? Keren banget lah ya. Wow. Coba lagi, kita coba lagi. Di sana ada ban-ban guys. Kita coba ke ban-ban ya. Kita tunggu dulu guys, aku pengen tahu dia berbahaya atau tidak tuh. Kenapa dia menunggu di situ tuh? Mengamuk dia. Dipukul guys. Oke, dia kayak penjaga gitu ya, penjaga garis finish. Oke, kita kalahkan satu kali serangan guys. Ayo kita kalahkan dia. Let's go. Oke, kita coba tinju dengan satu kali serangan saja guys, apakah mempan? Langsung KO ternyata ya, terlalu lemah di sini ya. Aku akan coba di ronde selanjutnya apakah kita akan ketemu musuh yang kuat. Let's go ya. Belum puas aku reviewnya guys. Kita lanjut ya, kita lanjut lagi babak kedua. Let's go. Oke guys, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 peserta termasuk aku. Dan let's go ya. Kita akan menghajar mereka semua. Let's go everybody, let's go. Kita coba ya, kita hajar ya. Ini guys kekuatannya guys, aslinya guys. Dari kedua simbol itu menghasilkan kekuatan ya. Keren banget guys. Wow. Keren banget sumpah. GG gaming everybody. Begitu ternyata kekuatannya ya. Baru tahu aku guys, kenapa enggak aku coba tadi. Aku cuma ninju-ninju aja tadi ya di babak pertama tadi ya. Kita akan coba. Ya kita coba guys, mumpung terkumpul semua di tengah ya. Oke, jadi ada kanan warna merah. Digabungin jadi ungu. Ya enggak sih. Oke, let's go. Wow. Overpower sekali everybody. Hancur tak bersisa ya, semuanya roboh. Bangunannya apalagi pesertanya semuanya KO, guys. Langsung menembus langit tadi itu serangannya itu. Ngeri banget ya. Cocok ini kalau kita hampir kalah kita pakai ini, cocok ini. Dan cukup aja reviewnya, aku cukup puas. Dan menurutku sangat overpower sih. Nanti kita pakai untuk lawan monster-monster yang kuat aja lah, yang sulit untuk dikalahkan. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di buat apa? Let's go, kita akan coba di map rahasia Stumble guys. Tentu saja kita lawan musuh-musuh kuat menggunakan ini. Kita cari musuh yang raksasa ya kalau bisa ya, biar seru gitu. Jadi ya kecil lawan raksasa tapi overpower yang kecil, itu lebih seru sih. Jadi let's go, kita ke map rahasia Stumble guys. Oke guys. Ini dia guys musuh kita ya, kita melawan ini. Apa sih namanya ini guys? Lupa aku, kita kalahin aja dulu. Kolosal. Kita pakai skin yang ini dulu. Sabar. Oke. Ini aku pakai Bobo Boy Supra ya. Udah kalah guys. Kita tunggu dia berevolusi dulu. Baru aku pakai skin yang baru ya, sabar. Kita akan pakai skin baru untuk melawan yang kuat aja. Kalau yang kroco-kroco gini kita lawan yang ini dulu guys, pakai yang ini dulu ya. Ayo, mana lagi? Nah, ini Eren guys, kukira dia mau berevolusi tadi yang tadi ya. Ternyata tidak dia. Ternyata musuh baru. No problem. Kita ladenin. Kayak dia mengiris tangannya, sah.
langsung berubah. Jadi apakah dia? Kita lihat bersama, ternyata jadi attack titan, guys. Kukira tadi dia bakal jadi yang gede gitu loh. Apa sih namanya? Pounding titan ya. Oke, kita akan berubah, guys. Aku pakai ini skin baru tadi, skin Agent Ali versi kegelapan. Kita akan mengeluarkan ini dia, guys. Ini adalah golem. Golem kegelapan kita menyala dia, guys. Wait. Ini seperti kekuatannya si Feng ya. Jadi dia kayak bayangan gitu tapi berbentuk raksasa dan bisa kita kendalikan. Wait. Oh my god. Mam. Ayo maju. Boxing kita. Apa itu? Pakai taekwondo dia, guys. Curang sekali dia. Mati kah? Ya lemah banget, guys, kekuatan bayangan kita ya. Oke, kalau begitu turun tangan aku langsung. Let's go. Kita bisa terbang, guys. Keren. Oke, maju kau. Kita serang. Wih, bisa menghindar dia. Attack Titan ini salah satu Titan yang sangat-sangat lincah ya. Karena postur tubuhnya itu nggak kebesaran. Kayak sesuai gitu, profesional lah pokoknya ya. Jadi kecepatannya tidak bisa dianggap remeh. Tapi kita tembak dari jarak, masih bisa menghindar dia, guys. Sepertinya kita harus mengeluarkan serangan kejutan untuk bisa mengalahkannya. Jadi kita putar balik dulu di sini. Oke, kita sembunyi dulu, guys. Kita serang dari belakang ya, nggak apa-apa curang. Yang penting menang. Oh, ini dia. Kita melihat punggungnya yang sangat kekar itu dan kenapa itu ada bokongnya juga di situ. Oke, kita akan coba hantam dia dari serang dia dari belakang, guys. Dia tidak menyadari dan rasakan. Kena telak gitu ya. Terkapar dia, guys, terngangkang, kita tambahin dulu, guys. Kita pastikan dia mati beneran ya. Nanti bangkit lagi, aku yang capek ya. Oke, dia terkapar di sini. Seram sekali mukanya, guys. Mati beneran dia ya. Udah ya, menang ya. Belum kah? Menyala matanya. Terlempar kita, guys. Kilat cahaya. Oh my god. Kita mendapati musuh baru, guys. Ternyata si Eren-nya tadi tidak jadi mati. Dia malah berevolusi ya, menjadi Titan yang lebih besar daripada Colossal Titan ini, guys. Wow, amazing. How could you do that? Kita tembak dulu, guys. Tapi tapaknya tidak akan mempan ya, kalau serangan biasa ya. Kayaknya harus menggunakan kekuatan yang sedikit overpower aku untuk bisa mengalahkan monster raksasa ini, guys. Oke, kita akan keluarkan ya. Ini dia, apakah mempan? Tidak mempan. Oke, mundur dulu sebentar, guys. Kita pakai kekuatan yang lain. Aku akan memanggil naga ya. Tadi kan golem, ini naga kita panggil, guys. Ayo naga bayang, serang dia. Dua naga bayang menyerang secara bersamaan. Apakah mempan, guys? Ternyata tidak mempan juga. Sangat-sangat overpower ternyata ya. Dia maju, guys. Dia mulai melakukan pergerakan. Ditendang naga kita. Dihantam, guys. Oke. Memang kuat ya, guys. Oke, kita perhatikan saja, enggak apa-apa, guys. Kalau naga kita kalah enggak apa-apa. Oke, udah kalah ya, enggak apa-apa. Aku punya masih banyak kekuatan. Tenang. Kita akan keluarin yang paling OP, guys. Let's go. Ini dia, guys. Let's go. Oke, guys, mati dia. Hahaha. Ayo kita lihat, guys. Langsung kita. Apa lagi muncul? Oh my god, rambling, guys. Berevolusi lagi dia, curang sekali ya. Udah dikalahin 3 kali berevolusi terus. Oke. Kita akan mengeluarkan jurus
jurus anu guys, jurus ini lagi ya, apa sih namanya tadi, ya inilah pokoknya ya. Oke, tidak mempan kah, tidak mempan kah, tidak mempan guys. Oke oke, aku akan pakai Kage Bunshin no Jutsu guys. Kita akan belah diri menjadi 3 bagian. Oke guys, 3 ya, 3 guys. Kekuatannya 3 ini ya. Kita coba ya. Let's go. Tidak bisa juga guys. Overpower sekali dia ya. Hah, kalah kita. Okay. Room asli. What? Map rahasia part ke-6 backroom guys. Oke kita, oke ini berlomba lah sampai ke garis finish, tapi nggak tahu garis finishnya karena backroom ini ruang tak berujung ya. Jadi kita disuruh keluar dari backrooms. Oke, oke. Backroom ini by the way ruangan tanpa ujung ya, kayak ruang rahasia di dimensi lain gitu ceritanya. Jadi ini terkenal banget ya, banyak game backroom sekarang dimainin youtuber-youtuber gaming terkenal juga. Aku juga sudah pernah mainin game backrooms ya. Nah tapi biasanya di game backroom selalu ada entitas ya, atau monster-monster di dalamnya. Jadi ini ruangan tak berujung yang ada di dimensi lain, dan ada apa istilahnya, ada monster-monsternya gitulah. Oke kita maju dulu. Oke maju. Aku nggak tahu nih arahnya kemana ya, ini suara-suaranya kok seram-seram gitu loh. Oke ini beneran kayak game backroom yang kumainin asli. Waduh ini gak tahu aku kemana ya, kita lari-lari dulu ya, kita cari-cari dulu, soalnya ini bahkan ruangannya bisa berubah-ubah guys. Itulah keunikan dari backroom yang masih menjadi misteri. Oh what the fuck, apa itu entity? Oh SCP ya kah, coba kita datengin dulu ya. Oh SCP-173 ya. Lah, ini bahaya banget nih SCP-173 nih. Kalau kita berkedip dia langsung bisa pindah ke depan, guys. Jadi Oke, kita lihat dulu. Oh, bisa pindah ternyata ya. Oke, kita kabur aja, kita kabur. Oh. What the? Ya lanjutin lagi lah ya. Tapi ini beda tempat kayak tadi kayaknya. Oh, masih satu tempat ya. Aduh, pusing kepala aku ya kalau main backroom ya. Oke, stumble guys, kita ada di back rooms, kita akan harus keluar dari sini ya. Tapi banyak misterinya gitu loh. Jadi nggak tahu bisa keluar atau enggak ya. Orang tuh kalau masuk sini katanya bisa gila ya. Karena ya gila lah ya, masuki ruangan tanpa ujung gini. Apalagi di dalamnya ada monster-monster yang aneh-aneh gitu. Aku sih lumayan senang karena ada monster-monsternya gitu ya. Kita cari-cari monsternya aja lah ya, sambil cari jalan keluar. Soalnya nggak tahu aku jalannya. Oke, ini kayaknya map rahasia tersulit yang pernah aku mainkan ini. Oke, kita maju ke sana. Lihat kiri kanan, nggak ada apa-apa kan. Kita lihat tadi sudah ketemu SCP-173, kalian hitung ya. Kita ketemu berapa monster ini. Oke. Cukup menegangkan suara-suaranya itu loh. Oh, what the fuck? Hah? Hagi-wagi. Kok ada hagi-wagi di sini? Tolonglah ya. Ada hagi-wagi, guys. What? Oke, kita kayaknya harus kabur dulu dari hagi-waginya. Ini laju. Biasanya hagi-wagi itu laju ya. Di game Poppy Playtime sih laju larinya, nggak tahu di sini. Oh nggak ngejar, oh ngejar, tapi lambat banget jalannya. Oke santuy aja lah kalau gitu ya. Kita lewat kanan aja deh. Nggak terlalu laju itu ya, nggak terlalu cepat jalannya lagi-laginya. Nggak apa-apa, kita cari kemana ya? Bingung aku sudah jalan keluarnya nih. Kita masuk aja lah. Loh, oh kisi-misi ya. Kukira hagi-wagi lagi. Oke, kita dikejar kisi-misi, tapi laju sekali kisi. Lah, kok di situ sih hagi-waginya? Ini jelas ini, game apa sih ini? Lah, gak jelas asli. Tadi loh dia di belakang.
kita jalan-jalan-jalan dulu. Bukan jalan sih, ini lari sih. Kita disuruh keluar dari back room, tapi aku melihat ada apa itu? Oh, keju joget. Oh iya, kalau kalian masih ingat dulu ada yang viral-viral keju joget ya, monster keju joget gitu. Oke, kayaknya dia monster baik ya, nggak mungkin mengganggu kita. Jadi kita pergi-pergi aja sebelum dia berubah pikiran ya. Sebelum dia berubah pikiran memakan kita. Itu keju joget dulu banyak meme-nya. Kita lihat dulu. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon. Oh! What? Cartoon Cat. Aduh. Ai. Ada Cartoon Cat ya. Ternyata di back room ada Cartoon Cat juga. Aduh. Gatel leher gue. Ah, udah pasti kalah sih kita sih. Udah pasti sih. Mau lari secepat apapun ya, kalau monsternya yang ngejar itu Cartoon Cat, udah pasti kalah kita ya. Aduh. Gak mungkin menang sudah. Ah. Sudah pupus harapanku ya. Nah kan. Oke, dihancurin kita ya. Cartoon Cat ini kuat banget gitu loh. Gak mungkin menang kita lawan Cartoon Cat ya. Di pakai apa aja pasti kalah kalau melawan Cartoon Cat gitu loh. Oke, jadi kita udah kalah.